Kita harus minjem ini keren keren yang besar apa ya seribuan ini aja ya, ngerental fast erecting keren seribuan. Ini makanya gimana nih ya? Bisa dibawa ke sini ya? Loh, nggak bisa ya guys? Di mana barang keren kita tuh? Ini waduh nggak bisa dibawa ke sini ya. Return aja. Jadi kita memang harus lupa ya, ini kita harus pesan. Yang mobile gini ya. Thank you.
pasar rental ini ya, satu ya. Pasang rental ini kita guys. Kencang juga ya, sampai lari hampir 60 km per jam. Ini lumayan mulus ya. Uang kita harus kita butuhkan apa nih? Harus kita simpan dengan bagus ya. Jadi kita rental yang electrical untuk brand itu nggak bisa. Jadi ya kita langsung balikkan ke apa? Ke penyedia jasa rental ya. Gak terlalu mahal ya untuk biaya peminjaman itu, kan dia nggak skala waktu, nggak. Walaupun kita pakai baru berapa menit tadi kan nggak di charge langsung untuk satu hari, hari itu cuma 39 dolar. Fair play lah ya, kerjakan kurang tenaga. Gak bisa langsung apa tadi? Gak bisa langsung ke kiri dengan mulus. Wow, hati-hati. Dan bau jalan ya. Waduh. Baru ini ya bisa berbalik. Oke. Kelewatan nih Pak. Gimana Pak ini? Oh itu deh. Kelewatan guys. Wuih, ngedrip ga? Oke, kita sudah sampai. Nampaknya ini bisa ya. Shoot mode. Nice.
juga lagi. Waduh, sikit lagi guys. Untuk pertama kalinya ya, kita pakai mobile crane yang besar ini, kapasitas sampai 30 ton. Bisa ditimpa enggak ya? Sabar ya, sabar. Gak boleh ya ditumpuk apa gimana nih? Boleh ditumpuk ya. To unhook the load, it must be closer to the ground. Oh, dapat, saya ngerti nih. Udah gitu kan aja guys, timpakan aja biar muat semua ya kan. I guess the end of the
biar dapat semua nih. Nanti gak usah kita jalanin, bahaya juga. Because there is something in the way. Madam. Kita langsung menuju konstruksi. Karena ini lumayan susah juga ya. Satu ya guys ya. Ya artinya kita harus post travel lagi. Bayar lagi. $55 ya. Duh. Biaya berapa nih kalau untuk sekelas $347.45 mahal ya. Kayak gitu kita gerak sendiri tadi guys. Belum bisa. Pengen beli satu nih kalau udah ada duit ya.
Kalau udah ada duit kita pengen beli yang ginian satu. Clear, oke. Chilling element. Oh, pakai keren lagi ya, mudah-mudahan ya. 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 Kita salah ya, guys. Masuk dulu. Kurang apa nih? Kurang saya dulu, kita geser lagi ya. Oh, aturan dari belakang. Gini deh guys,
belum juga ya. Tuh kesini. Jauh ya. Banyak nih guys. Kena potong 3.000 kita. Bentar dulu ya. Oke. Oh, itu ke sana kita, sasa-sasa. Sebelah sana ya. Ini udah ada posnya masing-masing. Terjangkau semua ya. Nice. Terjangkau semua ya. Oh, ini bebas. Ini bebas, guys. Ini bebas ya. Jawatan.
Taruhnya di sini, guys. Oke, langsung. Langsung saja. Oke. Guys, langsung saja diterima. Ini makin gak dikasih tahu ya solusinya apa gitu, clue-cluenya untuk menyelesaikan sebuah proyek. Jadi memang yang harus naluri kita aja gitu. Kalau ini ya harus pakai ini gitu, gak ada lagi dia kasih tahu kamu harus rental ini. Betul-betul apa kita sendiri gitu. Apa kurang bisa ya? Wah, ini buat lantainya aja ya, selama itu gitu. Guys, masuk ke rekening. Oke, kita reset dulu ya. Oke, dosernya ini kita pulangkan aja ya. Deliver gasser semua terkawal di paling food. Ini coba ya.
walet Ubud, Bud Bim. Berapa? Balik aku 2, punya 1. Yes, oke. Seharusnya pakai ini sudah bisa ya. Ini dia guys, barang-barang kita di parkiran. Ya, kita rapikan dulu ya. Sampai enggak ya? Udah pagi guys. Jalan darat aja kita ya, gak usah main terbang-terbang dulu. Kita menghemat juga ya. Wow, ada mobil sport di depan. Duh, wow, ternyata kita lebih perlu beli keren mobile itu ya. Nanti kalau ada duit kita beli itu aja ya, keren mobile ya, karena sayang kalau kita rental-rental doang harganya mahal, 5.000 satu hari.
jauh ya. Belok kanannya, belok kiri ya. Waduh, nabrak guys. Gak sabaran. Udah mau sampai ya. Sebelah kanan. Jack Shaw. Kok kita ke sini? Kita kan harusnya ke sini dong. Kok dia ngarahkannya kita ke situ? Ah, gawat ini. Ini kan disuruh ke sini. Kalau kita di sini dulu ya. Tunggu dulu. Maunya gimana nih? Coba fast travel ya. Waktu kita pun terbatas nih. Maksudnya ini kita kasih ke dia gitu, si tukang kayu. Gak jelas betul nih guys. Mulai-mulai blind ini. Gak ada. Gak ada bantuan sama sekali ya. Untuk clue-cluenya harus ngapain gitu. Ah, berarti memang udah kesini lah. Kita coba aja. Gawat nih. Kita turunnya aja nih sini. Nggak ada ini. Udah mulai menyesatkan ini info-infonya nih. Bloket. Bisa diikutin itu, para panah itu, sesat itu. Bang.
guys. Okay. Nice. Kalau ini pakai kren ya. Kalau ini ya sudah pakai kren, nggak bisa lagi nih. Ganti peralatan, kita pakai kren. Oke, dapat ya. Aneh nih. Oh, dia main angkat ya. Ini ada di marking nggak? Di mana dia? Wow, nggak ada guys. Jadi kita harus teliti betul. Oh, ini ada ya. Ini warnanya hijau sendiri. Nice. Pandangan atas ya. Oke. Ini di depan ini ya. Selanjutnya ya. Oke. Kayaknya tampak depannya apa gimana ya, tampak sampingnya nih ya.
Nice. Ada kolam renang, guys. Satu lagi. Wih. The last ya. Mulai kelihatan ya. Mulai kelihatan ya bangunannya ya. Oke, nice. What next, pallet of wood. Waduh, nampaknya kita harus beli lagi nih. Reset dulu. Enggak, itu sesat tuh. Kita harus ke sini. Kita harus bawa pallet of wood dulu. Kita beli dulu ya. Pallet of wood. Check out, purchase. Oke. Okay. Enter lagi ya. Sebenarnya kalau kita sabar mainnya ya, tapi ya ini ribetnya bawa-bawa ini. Kalau kita sabar ya ini lebih bisa menghemat untuk biaya pembangunan ya. Jangan kita fast travel yang sering-sering, kecuali kamu mengejar apa kan waktu di dunia nyata gitu. Ini kita buat satu jam doang ya guys. Udah hampir jam 6 sore, jam 6 pagi nih.
berat ya guys. Padahal cuma membawa kota gitu doang ya. Lagi ya, kita kok diarahkannya ke sini, cobalah. Aduh, emang kampret bener nih. Lepas triple, kacau nih. Nah, biarin aja di atas itu nanti. Woi, 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 woi. Lagi ini yang apanya keren ya. Fast travel, keluarkan duit lagi.
Iya. Bayar ya. Kita ambil lagi keren kita. Mana keren kita nih? Jadi mungkin ini untuk bangun rumah. Bangun rumah kita bisa sampai part 3 ya. Keren banget nih. Beneran kalau ada duit langsung beli ini kita. Clear. Okay. Mungkin sampai sini dulu ya guys ya, untuk progres pembuatan rumah kita. Kita lanjutkan nanti pembuatan video untuk pembangunan rumah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, untuk kita semangat lagi buat video tentang construction simulator 2022 nih. Sampai jumpa, bye bye, thanks.